dari Padang menuju ke Pekanbaru. Nanti ada terowongan yang juga penyelesaiannya juga memakai konstruksi yang berbeda lagi. Tetapi Kementerian PU, Kementerian BUMN, BUMN semuanya siap. Siapa menteri ya? Siapa? Kita selesaikan. Kita selesaikan. Saat ini saya berada di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Padang Pekanbaru sepanjang 154,8 km. Ini pembebasan lahan sudah selesai 47%. Ini kerja keras Bu Menteri BUMN, kerja keras Pak Menteri PU, kerja keras Utama Karya pelaksana proyek. Jalan Tol Padang Pekanbaru. Medannya memang sangat sulit sekali. Ini ada ruas dengan tanah humus sedalam 3 meter sehingga harus diselesaikan dengan konstruksi yang berbeda. Di seberang sana juga ada lagi tanah gambut yang harus juga diselesaikan dengan konstruksi yang berbeda lagi. Di sebelahnya nanti juga ada tanah rawa yang juga penyelesaiannya juga memakai konstruksi yang berbeda lagi. Tetapi Kementerian PU, Kementerian BUMN, BUMN semuanya siap. Siapa menteri ya? Siap, Pak. Siap, kita Pak. Selesaikan. Kita selesaikan. Ya, kalau yang di lapangan Utama Karya, kemudian Kementerian BUMN, Kementerian PU mengatakan siap, berarti ya insya Allah selesai. Dari Padang menuju ke Pekanbaru, nanti ada terowongan. Ini nanti mungkin akan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongannya saja habis 9 triliun.